Ini adalah aplikasi yang paling best menurut saya. Setakat ini yang saya mainkan disebabkan saya dah dapatkan dekat 1000 ringgit ke dalam Tashengo e-wallet. Jadi di video ini saya akan tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru lagi. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini guys. Tekan butang lonceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Halo guys, welcome back. Aplikasinya adalah aplikasi Fun Crush. Jadi aplikasi ini saya dah banyak buat video, di video yang ni, 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 dan semua video tersebut berkenaan aplikasi Fun Crush ni. Dan aplikasi ini memang best orang cuma bermain game untuk dapatkan duit tersebut. Kalau kita klik di bawah ni guys. Oke, okay. Kalau korang perasan sebelum ni saya keluarkan ke bank sebanyak 98 ringgit saya dah dapatkan, tapi ke dalam Tashengo guys, baru-baru ini duit tu saya tak dapatkan pada tanggal 20 bulan 2 2024, payment fail. Jadi hari ini saya nak tunjukkan lagi bukti pembayaran tersebut. Saya takut duit tu tak masuk guys. Jadi kita kembali di bahagian ni. Kalau korang lihat, saya ada baki 393 ringgit yang saya sudah kumpulkan dalam masa 2 bulan saya bermain di dalam aplikasi ini. Kita pergi redeem. Oke, di bahagian ni korang boleh lihat saya keluarkan banyak kali dah. Dekat 1000 ringgit saya dah keluarkan ke dalam Tashengo e-wallet saya guys. So kita klik di bahagian Tashengo ni. Nanti muncul nilai macam ni, korang pilih. Lepas tu tunggu dalam masa beberapa saat guys. Di bahagian ni, lepas tu klik agree. Di bahagian ni korang masukkan nama penuh korang. Untuk Tashengo e-wallet, korang cuma akan dapatkan 95 ringgit daripada nilai 100 ringgit yang korang keluarkan. 5 ringgit mereka potong sebagai handling fee. Lepas tu klik submit sahaja. Lepas tu klik go check. Berbeza dengan keluarkan ke akaun bank, korang akan dapatkan 98 ringgit, 2 ringgit dia akan tolak. Untuk Tashengo e-wallet, 95 ringgit saja korang akan dapatkan. Saya keluarkan pada tanggal 21 bulan 2 2024. Jadi guys, korang cuma perlu tunggu 2 hari untuk dapatkan duit tersebut. Yang pertama, korang buka korang punya Gmail. Nanti dia akan berikan korang satu email untuk pemberitahuan bahwa duit itu sudah dibayar kepada korang. Kalau korang lihat di bahagian ni, your exchange request on FunCrush app has been successfully paid. Maksudnya, duit itu sudah dibayar kepada korang. So, di sini korang boleh search. Di bahagian ni akan korang dapatkan satu link yang korang boleh buka untuk lihat bukti pembayaran tersebut. So korang download lah slip tersebut. Setelah tu akan muncullah satu invoice ataupun slip pembayaran. Okey, di bahagian ni samalah. Kita keluarkan ke FunCrush sebanyak 95 ringgit. Okey, company yang membayar kepada kita yang inilah Heming PTE LTD. Oke, okay, nama korang akan terpampang di bahagian ni. Dan duit itu saya dapatkan pada tanggal 23 bulan 2 2024. Jadi guys, kita nak cek di dalam Tashengo e-wallet saya. Adakah duit itu dah masuk pada tanggal 23? Pergi di bahagian transaction history. Oke, okay, di bahagian ni korang boleh cari tanggal 23 Februari. 95 ringgit saya dah dapatkan pada jam 3.33 petang macam begitu, 95 ringgit. Jadi terbuktilah aplikasi tersebut masih membayar setakat ini 95 ringgit, status dah successful pada tanggal 23 bulan 2 2024. Dan yang terakhir kita boleh cek di dalam aplikasinya. Kita klik di bahagian ni, kita masuk ke dalam aplikasinya, kita pergi di bahagian My Redeem. Oke, okay, pada tanggal 23 bulan 2 2024 payment dah complete. Jadi 95 ringgit ni 100% membayar kepada saya. Jadi guys, kalau korang berminat boleh rujuk di video yang ni. Di sana saya sudah terangkan cara bermain game sahaja tanpa perlu invite orang di dalam aplikasi tersebut. Korang boleh dapatkan maksimum 1 hari 5 ringgit macam begitu. So itu saja video kali ini. Aplikasi ini memang legit, memang 100% membayar, memang terbaik. Assalamualaikum, kita jumpa di video, subscribe guys, peace.